Halo guys, kembali di channel Mecha Shock. Kali ini Mecha Shock di Jakarta Toys Fair ya. And feeling namanya Mecha Shock. Jadi mungkin selama ini penonton Mecha Shock ini bukan cuma sekedar nama YouTube channel ya. Mecha Shock sebuah nama dunia. Jadi dunia ini adalah dunia cyberpunk. Saya yang inisiator idenya, tapi yang desain, yang gambar, artinya yang profesional ya. Jadi hari ini pertama kita display. Ada mainan dari Dolanan Keren. Nah ini cuma 30 piece ya. Dan tadi katanya si Bayu Dolanan Keren bilang katanya udah sold out mainannya. Jadi kalau udah sold out udah juga nggak produksi lagi ya. Jadi ini ada bayar, ada motornya. Motornya nggak dijual, tapi dapat komik book di belakang. Mecha Shock ada sepatu ini adalah kolaborasi eksklusif antara Mecha Shock dan 910 Shoes. Sepatu ini dijual hanya 300 piece guys dan harganya 499.000. jadi ini akan hanya diproduksi 300 pasang doang ya, jadi nggak banyak ya. Dan juga ada, kita juga ada ininya, ada jual topi, ada dua macam topi yang saya pakai biasa sama topi yang bisa saya pakai buat unboxing ya. Juga ada kaos, ini juga 4 macam kaos, ini kaos pertama saya ya. Digambar sama si Hendry ya. Ini kaos, lalu juga ada kaos yang saya punya YouTube biasanya seperti ini. Seperti ini ya. Adalah artwork Mecha Shock yang gambar ya. Ini ada si Hendry gambarin ini. Hendry ini ada si Wahid. Wahid gambarin si Konos Pak Kamejawanya, ini Kini Bon, ya. Ini Cat Sewono ya. Semuanya gambar artworknya si Mecha Shock ya. Mecha Shock ini seperti saya bilang tadi adalah sebuah IP original ya. IP original ini temanya cyberpunk. Jadi cyberpunk itu adalah influence saya 3, Akira, Evangelion, Berserk lagi satu di Mecha Shock. Hari ini itu juga display Chronos Fox Gear 2 Brawler Mode. Jadi ini adalah Brawler Mode ya. Ini adalah tipe dia fighter. Jadi kalau tadi yang kalian lihat itu adalah mat satunya, gear satunya. Ini adalah gear 2 nya. Jadi gear 2 ini tipenya tipe brawler. Jadi ada tipenya lain yang tipenya yang apa namanya, kita bicara yang Ronin dan lain-lain ya. Tipe brawler ya. Jadi ini adalah desain dari gear 2 saya. Dan juga saya display juga adalah helm. Helm bisa saya pakai buat unboxing biasa ya. Helm ini helmnya Chronos Fox Gear 1. Jadi tadi pengen nanya, Pak, ini kok kayaknya kayak Mustang ini. Bener, ini adalah Fox namanya, atau Kitsune ya, Fox. Ini namanya adalah Chronos Fox. Ini adalah hero-nya, namanya si Shige Tanaka ya. Ini motornya adalah Lawbreaker. Lawbreaker ini ada motor yang dipakai buat di kemana-mana. Nah, jadi tim saya itu saya di sini sebagai founder ya. Juga ada 4 orang lagi di bawahnya. 4 orang ini adalah pilarnya Mecha Shock. Jadi sebetulnya ide Mecha Shock ini udah lama ya bro, dari tahun 2009. Cuman saat itu saya memang masih bekerja, jadi saya nggak ada waktunya. Dan Mecha Shock sebenarnya project part time saya, jadi saya bilangnya project part time. Cuman saya serius saya kembangin. Jadi kita bicara IP adalah intellectual property. Serius ngembangin IP ini untuk saya berharap suatu hari bisa besar, bisa kayak jadi kayak Marvel atau DC Comics, jadi Ultraman gitu ya. Jadi kayak semacam superhero universe gitu ya. Jadi Patra ini penggambar komik ya. Kalau saya sendiri namanya Yudi. Saya pencipta dunia Mecha Shock ya. Sebelah saya
saya Bayu dari Dolanan Keren, dalam hal ini ngebantuin action figurnya Mecha Shock bareng teman saya juga Mike. Sopan 6-nya udah sold out kata Bayu. Jadi ini sebuah berita yang sangat menggembirakan buat saya. Jadi kalau kita bicara IP, intellectual property adalah sebuah karya yang kamu bangun dari nol gitu kan. Jadi buat IP itu sebetulnya bisa dibilang misi gila ya. Soalnya IP itu costly untuk dibuat dan kamu berkoar-koar kalau orang gak suka juga percuma. Nah, jadi saya memang memilih ini adalah sebuah genre cyberpunk, segmented banget. Jadi buat orang fansnya itu, fans yang suka cyberpunk, menggambarkan apa yang telah saya terima selama ini sebagai penonton atau sebagai audiens gitu kan. Jadi saya ingin create suatu karya ya, Mecha Shock, temanya tentang namanya revenge atau balas dendam. Jadi dia kan tentang namanya si Shige ini ceritanya dia dari hidup sampai jadi besar gitu ya nanti. Dia bagaimana dia pengen jadi asasin terhebat gitu. Cuman bagaimana dia ingin menelaskan balas dendamnya gitu. Oke guys, jadi ini adalah komiknya Mecha Shock ya. Kita buat limited edition, edisinya 00 ya. Di komik ini adalah prelude dari dunia Mecha Shock. Isinya itu masih tentang seputar actionnya sama world and feelnya ya. Mecha Shock itu apa dan siapa ya. Nama jagonya kan Kronos Fox. Mecha Shock itu nama dunianya guys. Jadi dia nama dunianya nih, dia emang agak kejam sih guys. Jadi komik ini bukan buat anak kecil ya. Komik ini emang buat penggemar dewasa, semester ke atas gitu kan. IP superhero yang memang anti-hero, dan juga dia tuh nggak generik. Mecha Shock ini memang sangat niche sekali, dan either penggemar itu suka atau nggak suka. Jadi dia cuma bilang suka banget atau gue nggak suka gitu. Tapi orang bertanya kepada saya, kenapa ini Indonesia cuman tema-temanya Jepang? Nah, kalau saya jawabnya gini, saya jawabnya adalah saya pengen buat IP itu yang internasional, di mana zaman ini zaman 4.0 ya, kayak Pak Presiden Jokowi pernah bilang, era kompetisi global udah memanas. Jadi kita tuh nggak melulu ya buat karya tuh yang Indonesia, tapi ini yang memang yang cyberpunk internasional. Dan kenapa saya pilih untuk tahun ini kita expose 2020? Nah, tahun 2020 adalah tahunnya cyberpunk. Jadi ada cyberpunk 2077. Ada Akira yang baru di renewal. Ada film Matrix. Jadi memang dunia cyberpunk ini tahun 2020 tahunnya tahun cyberpunk. Ini akan diangkat abis-abisan tema cyberpunk. Jadi saya sebagai maksudnya kreator ingin ambil momentum yang tepat untuk reveal di tahun 2020 karena itu berkesan banget buat saya gitu ya. Dan juga ini di akhir bulan Maret ya, timingnya pas banget gitu. Selamat buat pembukaan Mecha Shock launching, gila men. Gue sampai sekarang pengen beli figurnya, pengen bikin figur gue sendiri, gak bisa bro. Nanti kita bikin Dolan Keren muka-muka lu deh. Muka Dolan Keren minta Bayu Pai. Di YouTube beberapa bulan udah langsung bikin figur sendiri, aduh hebat banget. Congratulations bro. Jadi fans ini adalah idola gua ya. Alah. Dia youtuber mainan yang super. Mainannya banyak juga. Idola dia Tony Stark gua tahu. Nanti gua ke rumah dia, tolong di support ya rumah dia. Nanti kita main ya, ya. Dan itu tunggu nanti fans adalah orang pertama yang unboxing mainan ini. Yes. Ya. Jadi bisa berubah juga di komiknya, ada di komiknya nanti kasih di komik nih. Jadi ini komiknya nih bro, dia bisa kayak semacam berubah kayak Henshin gitu namanya. Jadi robot. Paling suka dengan orang-orang lokal yang bisa bikin mainan sendiri nih. Ini semuanya lokal ya. Oh, Dolan Keren yang buat. Oh, Dolan Keren. Ini sama juga ya. Ya. Nanti tunggu ya unboxing dari France. By the way, ini harganya berapa nih? 3,8 bos. 3,8 masih murah lah. Ya, tapi ini sebetulnya kan kita buat 30 doang awalnya. Oh, 30 doang. Nah, karena masih sedikit doang sih bro. Dan tadi siang si Bayu bilang udah sold out. Soalnya si Bayu yang ya. Jadi 30 udah laku terjual. Tapi jangan sampai kayak brand lain ya. Gimana udah dibuat nambah lagi, nambah lagi. Ini 2000. Nanti enggak lah. Dia pasti idola gua guys. Kenapa? Dia orangnya friendly banget. Dan orangnya baik banget nih. Dia punya hati baik banget, gua tahu nih orang ya. Thank you. Dan dia sukses terus France. Oh, 1 juta buat France. Udah. Oh, 1 juta. Sejuta. Jadi punya 1 juta Yes. Lu doain supaya Mecha Shock bisa kayak dia lah. Iya dong, pasti bisa dong. Seper 10 aja gak apa-apa. Gak, bisa lah. Pokoknya yang penting konsisten. Pokoknya pasti bisa lah. Ya, karena maksudnya gue udah membuktikan bisa nih. Gitu ya, harus jadi bisa ya, pelan-pelan ya. Ya guys, jadi gini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah support Mecha Shock selama ini. Ya. Jadi
perjalanan membuat IP itu nggak gampang dan juga lumayan berat ya. Tapi saya yakin dan saya percaya asal kamu konsisten dan kamu selalu tiap tahun konsisten terus pelan-pelan dipupuk ya. Satu hari saya harap orang-orang bisa secara general bisa menikmati karya lebih banyak ya. Alright guys, sekian dulu dari Mecha Shock. Sampai ketemu di episode Mecha Shock berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Mecha Shock. Banyak harapan cek ya. See you next week. Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton channel Mecha Shock. Jangan lupa untuk beli merchandise eksklusif Mecha Shock di Tokopedia. Ditunggu kolaborasi sepatu eksklusif Mecha Shock dengan 910. Dan terima kasih, mainan Mecha Shock sudah sold out. Ditunggu mainan Mecha Shock selanjutnya.